adalah bentuk kasus dari ilegal di atas ilegal ya. Ilegal di atas ilegal maksudnya adalah proses tambang ini, tambang rakyat itu kategorinya adalah ilegal. Ilegal berarti tidak diizinkan oleh pemerintah daerah itu sendiri secara legal formal, dokumen-dokumen IUP, AMDAL, dan sebagainya. Tapi di backup oleh aktor yang ilegal, oknum aparat, TNI, Polri, ataupun uh, oknum dari perangkat desa itu sendiri bisa jadi kepala desanya yang membackup uh, di situ ya uh, saya kira tadi yang bahasan sebelumnya itu kasus tambang kalau di kita misalkan di uh, daerah Jawa lah Jawa Barat dalam hal ini kasus yang ini memang masih masih sifatnya umum bagaimana misalkan sektor uh, informal di perkotaan bahkan di pedesaan ya Katakan pedagang kaki lima dan sebagainya dilarang untuk berjualan di titik tertentu. Katakan di depan apa namanya? Di depan di depan jalan protokol ataupun di, di apa itu halte ataupun jalur-jalur penting ya. Maksudnya ada keramaian di situ. Secara legal formal itu dilarang berjualan di situ. Tapi tetap saja di situ ada aktor-aktor yang oknum lah, aktor oknum yang yang terlibat dan saling saling apa ya? Saling melindungi satu sama lain sehingga pada akhirnya pedagang kaki lima di di titik yang dilarang tadi yang 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 di ilegal itu akhirnya bisa tetap berjualan dengan misalkan memberikan upeti ataupun ataupun e, bayaran ya. Tapi ini perlu dijelaskan. Nah, konteks e, di Pulau Jawa sendiri ya dalam tadi contohnya seperti e, apa? E, sektor informal e, itu kerap terjadi e, bagaimana pedagang yang sebetulnya dilarang untuk berjualan e, tapi e, ada aktor yang bermain di situ aktor aktor lokal bagaimana preman ini sendiri misalkan aktor orang kuat lokalnya itu mampu melindungi dan juga sama-sama memberikan upeti kepada aparat oknum aparat di situ yang akhirnya proses ilegal itu diizinkan dengan proses ilegal di atas ilegal gitu nah kemudian sebetulnya eh, Bagaimana solusi untuk untuk menangani kasus-kasus yang seperti demikian ini yang memang akan menjadi pembahasan saya yang ke, yang keempat ya uh, solusi alternatif ya menurut menurut hemat saya uh, saya kira kasus yang demikian itu sudah menjadi rahasia umum rahasia tapi umum diketahui gitu. Dan kalau boleh jujur, aparat lokal pun pasti mengetahui adanya sogok, menyogok, adanya kong kali kong tadi ya di sektor uh, informal ataupun sektor ilegal itu. Tapi seakan-akan menutup diri bahwa itu tuh ada gitu. Jadi, biarlah itu menjadi rahasia umum saja gitu, biarlah. Uh, tipe ideal itu hanya sebagai konsep besar, walaupun pada praktiknya uh, tidak demikian gitu. Biarlah uh, proses transaksi uh, ilegal tambang timah di bangka belitung ataupun proses transaksi ilegal izin mengizinkan uh, sektor informal pedagang kaki lima berjualan di trotoar itu sebagai sebuah sebuah uh, apa ya sebuah fakta yang yang ada begitu uh, membiarkan fakta-fakta itu ada dan tidak ingin memperbesarkannya begitu cukup tahu dan dan diam saja dan di di front stage-nya oh yang hal demikian itu dilarang uh, di front stage-nya dalam 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 bahasa uh, diskursus publiknya itu dilarang dan pemerintah sangat uh, menolak itu tapi tahu bahwa itu ada dan dan itu dilarang tapi dalam front stage-nya uh, dengan impression management-nya impression management dalam teori sosiologi yang simbolik uh, itu itu sangat sangat dilarang gitu tapi tetap aja ada. Hemat saya solusinya adalah karena ini sudah menjadi rahasia umum, terbukalah aktor-aktor yang membuat uh, regulasi. Dalam kasus tambang timah, saya kira perlu adanya peraturan daerah dan juga ini banyak ya saya melakukan satu satu riset yang saya lakukan di. Papua saja ya terkait dengan stunting perlu adanya apa itu namanya uh, leadership uh, jadi elective affinity ya Se seorang pimpinan itu harus memiliki concern untuk itu begitu gimana ya bahasa sederhananya ya uh, walaupun kebijakan ada perda dibuat tapi si pemimpinnya, kalau daerah berarti kan bupati, kalau negara adalah presiden ataupun dalam hal OPD, organisasi perangkat daerah adalah kepala dinasnya, harus memiliki leadership, kepemimpinan, harus memiliki sense of, oke okay lah bahasa saya, harus memiliki sense of, untuk misalkan dalam hal ini adalah untuk membantu membetulkan konstelasi lah bahasanya konstelasi tambang timah e, di bangka belitung dalam konteks e, bahasan bahasan diskusi hari ini e, konkretnya begini teman-teman e, kasus ilegal itu ya ada bupati tahu saya kira tahu lah polri apalagi punya aktor intel e, apa namanya e, bawahannya intelijen dan dan sebagai, sangat 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 tahu dan mengetahui e, agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi karena masalah seperti misalkan fasilitas yang minim begitu ya. Ya, ya solusinya akhirnya harus si pemimpin itu harus memiliki sense of untuk misalkan memberikan sebuah pelatihan K3 memberikan pelatihan K3 itu ya safety dalam mengeksplorasi dan dan sebagainya Mungkin di sisi yang lain perlu adanya intervensi berupa e, memberikan fasilitas e, infrastruktur untuk eksplorasi ataupun jadi mereka tuh tetap didampingi begitu teman-teman ya harus harus ada ada concern pemerintah di situ karena memang potensinya besar ditimbang tama apa mah yang tadi disebutkan Teh itu ya ini menjadi mata pencarian pokok utamanya ya untuk kehidupan sehari-hari dan dan itu juga dapat dapat membantu masyarakat di situ pemerintah daerah turun itu jadi kembali ke yang tadi sorry agak lompat-lompat K3 ini harus 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 dilakukan pelatihan juga intervensi berupa berupa infrastruktur eh, di situ ya dan penguat penguat regulasi penguat ini tentu ada regulasi sekurang-kurangnya dari peraturan daerah perda di situ dan juga yang tidak kalah penting bagaimana sense of si pemimpinnya itu bupati di situ kepala dinas energi sumber daya mineral di situ harus sama-sama harus sama-sama memiliki sense of untuk untuk itu untuk tambang timah ini ya dan dan ini ini penting ya untuk untuk melindungi uh, aktor di akar rumput uh, dan dan ini ya akhirnya yang yang dapat mengukur juga nanti bagaimana kesuksesan kalau untuk secara uh, analisis politik ya uh, kesuksesan dari si pemerintahan uh, kala itu ya bagaimana masyarakatnya uh, memiliki uh, penghasilan per kapita yang 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 cukup yang cukup dalam arti misalkan standar dari IPM-nya ya, indeks pembangunan manusianya di situ, sektor ekonominya dan sebagainya. Saya kira di situ teman-teman yang yang mesti yang mesti sadar bahwa uh, proses ilegal itu ada dan jangan uh, menutup mata sebelah begitu ya kelihatan tapi tidak tapi turun untuk uh, bersama-sama memperbaiki proses-proses uh, yang yang akhirnya masyarakat akar rumputlah yang menjadi concern utama dari si pemimpin daerah tersebut untuk uh, meminimalisir bahkan men, uh, mengurangi hingga tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan dari proses uh, saat uh, eksplorasi dari uh, tambang timba itu sendiri ya uh, tambang timah itu you <music>